Ode DM Daniel Turtoyana Mulyana, kiwari jangkap setahun mimpin kota Bandung. Dina setahun ka pamimpinanana, masih rea pasualan anu diarong tacan rengse di unggulan. Selasa jina pasualan macet anu tepi ka kiwari tacan di unggulan kalawan daria. Berdasarkan hasil survei Indonesia Politik Research and Consulting atau IPRC, pasualan macet di kota Bandung ngahontal 28%. Setahun kepemimpinan Wali Kota Bandung turta Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Daniel Katut Iana Mulyana dirong masih rea pasualan anu tacan bisa diungkulan tepi ka beres roes. Eta hal teh dumasar kana hasil survei anu dilakonan ku Indonesia Politik Research and Consulting atau IPRC ka 440 responden kalawan hambalan kepercayaan 85%. Dumasar kana survei munggaran, macet di rong jadi pasualan anu kudu diungkulan sagancangna ku pamarentah Kota Bandung kalawan persentase ngahontal 28%. Anu kadua, warga ngarahuh lebah prak-prakan ngungkulan harga kabutuh poko anu nitih 13,3%, turta pasualan runtah ngahontal 7,6%. Ari pasualan lolongkrang pagawean nitih 5%, musibah caah 5%, kayaan ekonomi anu seset 4,1%, pasualan kemiskinan anu dierong masih rea nyeta 3,7%, turta kawat tesanana stok cai bersih tepi ka 3%. Saestuna kangaranan Kota Gede, pasualan macet dina nas-nasna mangrupa pasualan biasa anu tacan bisa diungkulan sagemblengna ku Kota Bandung. Meh saban tauna pasualan macet teweleh mapaesan Kota Bandung. Samalah tepi ka kiwari, eta pasualan teh tacan bisa diungkulan tepi ka beres roes. Isu-isu prioritas yang menjadi masalah-masalah mendesak untuk diselesaikan oleh pemerintah Kota Bandung. Yang pertama tadi adalah persoalan kemacetan. Di sebanyak 26% responden warga Kota Bandung itu menyatakan bahwa masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah persoalan kemacetan. Sejroning itu, pemerintah Kota Bandung satekah pola ngungkulan pasualan macet timimiti rekayasa jalur patalimarga di sababaraha leuweuk. Samalah kiwari pihak pemerintah keur memejehna ngalakonan pangwangunan flyover anyar 2 tapi macet tacan bisa diungkulan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.